Penipuan bermodus jual beli di akun marketplace dengan modus penipuan segitiga beredar di media sosial. Korban bernama Denny mengalami penipuan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening penipu untuk membeli kendaraan mobil. Bermula dari korban bernama Denny melihat postingan di akun media sosial Facebook yang menjual mobil jenis kendaraan Ayla berwarna hitam. Postingan tersebut diposting oleh pelaku berinisial SP dengan menjual mobil tersebut dengan harga Rp70 juta. Setelah melakukan pengecekan oleh korban ke rumah pemilik kendaraan mobil bernama Hafiz, kemudian korban mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp30 juta ke rekening yang diarahkan oleh pelaku. Namun, ketika korban ingin membawa kendaraan tersebut, pihak pemilik mobil bernama Hafiz menyebutkan tidak menerima uang tersebut. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan ke SPKT Polda Jambi. Jadi bang, ceritanya itu awalnya ada sebuah postingan di sebuah media sosial. Nah, itu ada penjualan 10 unit mobil lah. Nah, singkat cerita, saya tertarik pada postingan tersebut. Saya coba ngecek unit tersebut bahwa benar ada unit tersebut di lokasi. Nah, kemudian setelah saya cek di lokasi, saya cek unitnya dan segala-galanya, okay, saya transferlah kepada si pelaku. Pelaku ini bernama Samsul Bahri di media sosialnya. Nah, tetapi saya tidak mengetahui bahwa itu bukan atau asli mobilnya sebelumnya, bang. Jadi si pelaku itu mengarahkan saya bahwa si pemilik mobil asli ini bahwa itu adik iparnya. Kemudian singkat cerita, saya transferlah duitnya kepada si pelaku. Memang si pelaku nggak transfer kepada si yang pemilik mobil aslinya. Memang statusnya disebut saya nggak tahu bahwa itu mobil aslinya gitu, bang. Si pelaku cuma bilang bahwa itu mobil aslinya dan nanti di situ ada adik iparnya ini bahwa adalah si yang pemilik mobil aslinya tadi, bang. Nah, tetapi saya transfernya ke si pelaku. Nah, kemudian pas saya mau coba bilang ke si pemilik mobil aslinya bahwa saya ingin pulang, tapi kata si pemilik mobil aslinya belum ada transferan masuk katanya. Jadi kita mau pulang tadi mau bawa mobil tadi langsung, bang, ya? Iya, bang, cuma nggak ada dapat masukan dana dari si pelaku ke si pemilik mobil asli tadi, bang. Okay. Itu kita transfernya berapa, bang? Itu saya transfer itu, bang, senilai Rp30 juta, bang. Dirinya berharap agar pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sandi, Cek TV, melaporkan.